Oke. Ini indah banget. Jadi ini adalah kolam yang terbentuk secara alami, ya, karena faktor-faktor alam. Dan ini airnya hangat ya? Air hangat. Air hangat ya Burju ya. Nanti saya mau cobain nanti. Tapi hati-hati, sangat licin sekali. Tuh ya, indah banget. Cobain ini air panas ini yang di sini. Tapi memang hati-hati karena licin sekali ya. Oke. Wow guys, licin. Licin sekali. Oh ini hangat. Hangat ya. Oh licin banget. Wow licin. Oh licin. Licin. Licin guys. Indah banget. Oh, ada airnya di sini. Ya. Guys, seru banget di sini. Ya. Tuh. Oh my god, keren banget sampai saat ini. Kolam keren banget sampai sana guys. Guys, ini indah banget. Susah dilukiskan dengan kata-kata karena memang indah banget ya. Oke, indah banget. Indah banget. Ini salah satu tempat favorit gue di Turki ya, karena apa, aduh speechless deh, pokoknya kesini aja ya, dimana ada fenomena alam yang terjadi pada zaman dulu kala dan membentuk sebuah tempat yang begitu indahnya. Kalau lu lihat, bisa lihat, aduh, belum lagi di sana-sana tuh ya, kolam gitu ya. Indah banget.
Nah, agak licin sini nih. Pintu dibuka Pak, sengaja diambil sengaja. Nek. Oke, jadi kita jauh-jauh ke Turki, cuma mau jadi ke Nek. Nek. Kenek angkot. Kita kenek di Depolis. Wow, dingin banget ya. Kenek di. Oh, ya. Nah, indah banget. Guys, indah banget. Bye-bye, Katur Castle. Next time, kami datang lagi. Indah banget. Dengan grup yang lain. Buat yang lain, ayo segera daftar. Awas. Kita ke Turki. Ya, mudah-mudahan. Nggak mau ke sini, kita ke Jabal Rahman. Jadi mana? Jadi memang buat tanda polis khusus naik bus ini itu bayar $100 karena memang perjalanan dari bawah tadi menuju ke atas itu jauh banget, itu bisa sampai bahkan 2 kilo tadi ke atasnya untuk ke arah teater gladiatornya. Cuma kalau mau ke arah Tatan Castle-nya tadi tempat kolam-kolam itu nggak jauh, paling cuma satu. Tapi lebih nyaman kita naik. Bayar $100. Naik angkot ya, Bu Yeti ya? Naik angkot coy. Itu beda. Mewah. Tadi mereknya VW, sekarang Mer. Dan suhu di luar makin dingin. Tadi sekitar 14-13 derajat kayaknya udah mulai. Di sini kita langsung ke hotel. Di hotel bakal ada kolam. Sambil menikmati sunset. Asik. So, let's go. Gak apa-apa. Untuk di Turki gak usah kebetulan. Gak apa-apa. Kalau sepati wajah. Yang nenek-nenek isutnya hilang. Expired. Sudah kadal warsa. Puas. Iya. Kita sudah pinang. Kita mau. Anda mau? Kita pulang. Tapi Anda mau pulang?
Silakan, silakan, silakan turun. Jangan salah, ini gadis kadal patra. Oh, Cleopatra jangan salah. Cleopatra. Sekarang Cleopeot. Cleopatra. Guys, seru banget hari ini kita. Ya. Selamat sore guys dari Turki. Ini selamat Bapak sore. Rais. Masih kuat Bapak? Insya Allah. Masih kuat digoyang? Hampir. Itu keren banget ya. Ya, tuh ya. Ada ya. Warna merahnya di atas gunung ya, itu. Keren guys, ini Turki guys. Jadi kalau Turki itu kalau bahasa jasanya apa ya? Jadi buat kamu yang belum pernah ke Turki sempet-sempetin ya, karena lira lagi turun. Jadi kalau punya tabungan ya dibawa ke sinilah, dibuang-buang dikit. Ya ntar nabung lagi gitu, supaya kerjanya jadi lebih semangat. Betul nggak Pak? Betul. Betul banget. Oke sekarang kita ke hotel, kita mau mandi-mandi dulu, berenang di hotel pakai air hangat. Setelah itu besok kita akan ke Kapadokia. Oke? Naik balon.